أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا اللهبسم الله ما شاء الله حسبي ربي جل اللهبسم الله ما شاء الله ما في قلبي غير الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم السابق الباشر الناذر الهادي إلى صراط المستقيموعلى آله حق قدره ومقداره العظيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيماللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيميا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيموقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفرت الشياطين وقال أيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله pertama kali yang mulia kepada Nayo dan timbalannya dan terus kepada pekerja-pekerja dan kepada Tok Kebenar Tok Nebel dan segala pegawai-pegawai diaDan terus kepada Tuan Imam, Khatib, Bilal dan semua ahli jawatan kuasa masjid. Dan terus kepada hadirin dan hadirat, Muslimin, Muslimat, kaum ibu dan kaum bapa, pemuda-pemudi yang mana hadir pada malam yang mulia ini. Dan kita tak ketinggalan lagi.Kepada puan sekolah di sini dan kepada kenak kru semua dan kepada puan Usman kita yang sudi jemput saya boleh saya mari cakap sepatah dua kata di kampung di dalam pada sekolah Batas Baru ni. Jadi Alhamdulillah sama-samalah kita mengucap syukur kita kepada Allah
yang mana Allah Subhanahu wa taala we masa we peluang kepada saya dan juga kepada fak kita semua pada malam ini dapat kita bersama-sama berkongsi sedikit sebanyak benar-benar yang bersangkut paut dengan hukum ahkam Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih lagi yang mana tajuk yang diberi kepada Ammu ialah berkaitan dengan sambutan kita berterima kasih kita nak sambut dengan bulan Ramadan Al-Mubarak Ramadan Al-Karim. Kemudian sebelum daripada saya nak terus kepada muzakarah saya pada malam ni, saya nak tanya fok kita ramai-ramai pada malam ni. Saya nak tanya fok kita ramai-ramai pada malam ni sama ada lelaki baik, perempuan baik, betina, jantan, tua muda tak kira. Amo nak tanyanya, kita ni tak berapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita tak berapa hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan, tak sapa 2 minggu dah. Lalu itulah amo nak tanya kita ramai-ramai malam ni, terah kita tanya hati kita masing-masing. Terah kita pejam mata, tapi jangan pejam lama ke jenero. Terah pejam mata lepas tu tanya hati masing-masing, aku tak berapa hari lagi ku dapat nak berjumpa dengan bulan Ramadan ni, berasa muju ke berasa tak muju? Terah tanya hati masing-masing. Kita nak berjumpa dengan Ramadan ni tak sapa 2 minggu dah. Terah tanya hati kita ni berasa muju ke berasa tak muju? Ke tak apa berlaku? Ya dua tu ya. Berasa muju ke berasa tak muju kita nak sambut bulan Ramadan? Berasa mana? Jangan bahang tak baik. Lepas ada berbahang. Bukan belah bukan lepas sejik pun. Terah kita tanya hati masing-masing. Aku tak berapa hari nak berjumpa dengan Ramadan. Berasa muju kedok, berasa serenak kedok, berasa ramah kedok nak berjumpa dengan Ramadan. Dan amo berasa. Boleh jadi kita ada dalam ramah-ramah ni. Dia tak berasa muju. Dia tak berasa serenak. Dia tak ada berasa pun serenak muju dengan sebab kedatangan Ramadan. Boleh kita tak berasa muju kita nak jumpa dengan Ramadan ni sebab apa? Sebab kita tak kenal Ramadan. Apabila kita tak kenal Ramadan, kita tak faham Ramadan, kita tak mendalami dengan bab Ramadan, di situlah kita tak kasih kepada Ramadan. Dengan kerana katanya, man arafa syai'an ahabbahu wa man jahila syai'an adahu. Siapa-siapa kalau ia kenalkan satu perkara, mesti dia kasih, mesti dia senok, dia nak kepada benda tu. Apabila kita tak kenal satu benda, kita tak reti satu benda, kita tak faham di atas satu benda, di situlah asbab kita tak berasa muju dengan sebab kita nak berjumpa dengan Ramadan Al-Mubarak. Itulah di antaranya. Nampak ni? Ya, hak sebenarnya. Hak sungguh lah nak ayat ni. Hak sungguh kok dapat pantah ni kena fok jatuh mereka rapat. Hak tina lepas belakang. Tapi rolik di mana-mana tina depan jatuh belakang. Ya kalau orang tua dulu. Ni amat tak tahu orang tua dulu kata. Kalau laki bining berjalan dua orang. Kalau bining jalan depan tok laki turut belakang cek Allah Allah bining orang tu. Ni fok Allah bining sahaja rasa ni. Itu dia ni. Tengok PS Maya ke? Jatuh duduk depan tina lepas belakang. Itu dia. Tapi tak apalah lah mana pun. Kita niat ikhlas lillahi ta'ala. Kita mari nak terima apa berkaitan dengan Ramadan Al-Mubarak. Kama dia sebelum daripada tu. Daripada amma nak melanjut sepatah dua kata ni. Amma nak royak. Kedah cara orang dengar ceramah. Ya kita orang dengar ceramah ni. Ya kena buka dua lepas tu katuk so. Baru peheh. Kena buka ke apa? Yang pertama kena buka mata. Mata ni jangan katuk. Dia katuk ya nak mengatuk. Dia mengatuk ya nak jenera. Dia jenera ya tak khabar apa. Ha tu dia. Sabit tu mata ni jangan katuk. Kena buka mata. Buka apa? Tengok kita.
Ha, tenangkan kita, kita tak bawa. Tengok kita ni. Pas nak kenal kita, tak payah. Baju hitam, kereta hitam, tuwe pun hitam. Tapi hitam manis, tengok tak puas dari mata. Tengok bakat tengok kita belakang ni. Sabit tu mata ni kena buka. Dan yang kedua ni kena buka telinga. Buka apa telinga ni? Dengar hak kita kata. Kita kata gopo, ha dengar. Dan satu lagi, kena katuk. Jangan buka perhabis. Kena katuk so. Katuk apa? Katuk mulut. Ya kalau buka belakang, ya tembus. Mata pun buka. Telinga pun buka. Mulut pun buka, tak boleh. Mulut ya kena katuk. Tapi golek dogi mengajar di mana-mana ni, golek lah. Sini ambo tak tahu. Kalau orang jatuh, golek nak mari jenera. Kalau orang betina, golek mari kecek. Ya laki bini bergendong mutur waktu tu kena dah. Nah, bergendong laki bini mari dengar orang ceramah. Tapi tok laki mari jenera, bini mari kecai. Apabila sudah orang ceramah, dia mau pula dah. Naik mutur kelek, payah kecai letak mutur tu. Dia mau ceramah tak tahu apa tu. Nak tahu kena jenera. Sabit tu malam ni, kalau kita perhati sungguh, kita mengamati sungguh, amo yakin kita nak-nak orang malam ni tak rugi cerah. Tak boleh buat kelek banyak pun sikit-sikit kita boleh buat kelek. Ha, itulah di antaranya. Dengan kerana benar ni, nah, kalau kita betul-betul kita buka hati ikhlas lillahi ta'ala, nak terimakan satu benda daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sama ada betul Al-Quran, betul Al-Hadith Rasulullah, insyaAllah kita dapat amal bersama. Aminah ya Rabbal Alamin. Kemudian, amba nak tanya pula fuk kita ramai-ramai ni. Jatib tina tua muda ni, amba nak tanya, kita nak-nak orang malening ni nih. Nak-nak omoh panjang ke nak omoh pandok? Ha. Nak-nak omoh panjang ke nak omoh pandok? Mesti kita jawab, nak-nak omoh panjang. Siapa kita berdoa kepada Allah? Allahumma tawwil umrana. Ya Allah, panjanglah umur kami, ya Allah. Boleh kata kita ramai-ramai malam ni, nak umur panjang berlaku. Tak itu? Ya tak sudah situ, kena tanya pula. Kita nak umur panjang tu nak apa? Ya kalau semata-mata nak panjang, tak tu maksud gapo tak jadi. Sebab ada satu hadis Nabi sebut, syarrun nas. Sejahat-jahat manusia, mantala umruhu, mereka umur panjang, wasa'a amaluhu, dan jahat amalnya dia. Jadi mana kata kalau semata-mata umur panjang ni tak sah. Kalau kita umur panjang dua hari-hari kau duk tanggung dosa, mata kita maksiat dengan Allah, mulut kita deraka kepada Allah, hati kita cemar kita dengan Allah, kaki kita berdosa dengan Allah. Kalau kita kacau duk tah dunia, kita duk tanggung dosa, orang tu baik mati pada hidup. Sebab itulah Allah kata, kita ramai-ramai ni nak umur panjang ke nak umur pandak? Mesti kita jawab nak umur panjang. Apabila kita jawab kita nak umur panjang ni, kita kena ada maqasid, kena ada paumai, kena tahu maksud. Boleh kita nak umur panjang ni nak apa? Kes mata-mata nak panjang itu. Hei, nak rayak dah. Umur panjang dia tua tak sedar. Bukan kata ya sungguh. Umur 27, ada umur 72 tu tak sedar dah. Maka pun dia orang ngapateh. Setengah demo tu nyawa tu baik sebelah dah hidung. Kata dia, walaupun kata sedak dia tidur, tapi tak jenuh. Harap nak lelah malam-malam. Nak tahu dia tua, dia tak ada jalan dah. Sabit kalau semata-mata nak tua, amalan kita tak buat, sejik kita malah, nah, mengatik kita malah, tak pada kita orang tua duduk lah tu. Kalau semata-mata nak omong panjang, kalau malah buat amal, baik matilah orang tu. Ni ada setengah demo ni, kau tua, kau malah buat amal. Kau tua, kau malah mengatik. Kau tua, kau malah baca Quran. Ha, kita kata orang tua dulu. Nyanyo. Sebab Nabi kata, syarrun nas, man tala umruhu wa sa'a amaluhu.
Sepatut kita orang umur banyak ni kena mujur benar. Ya Allah, Ramadan nak siapa ni mujur sungguh. Ya Allah, panjanglah umur kami ya Allah. Sebab gapo nak umur panjang ni? Nak widai dengan bulan Ramadan. Supaya nak wi berjumpa dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Yang kita bimbanglah mana? Kita orang umur banyak dah, umur panjang dah, apabila masuk Ramadan pun kita malas lagi wal iazabilah. Eh lah ni Allah Rabbi, hak orang muda-muda tu benar lah. Kita orang tua ni. Lah ni hak malah gi sejek bukan orang biasa ni. Hak malah gi sejek hari ni bukan orang tamada. Kan makan sejek hak malah hari ni. Bukan kan makan bola. Bukan kan makan sepak. Kan makan sejek tak gi sejek hari ni. Kalau betul lah minta maaf nak buat rana dia. Kita ni terung pai terung ma. Jawa arah kau wale koi-koi clear. Mungkin lah clear kena klik tadi. Sabik amal kata kita dengar orang ceramah ni, kita dengar kena cek, jangan cing. Setengah demo dengar orang mengajar, nanti cing. Cing lah no. Oh, babo tu lah tu eh. Oh, babo ni lah ni. Oh, babo tu lah tu. Babo tu kot lembut, kecek, kena jaga. Mari di budak tu nyatake sungguh. Oh, tu cing tu. Oh, kita nak cek. Cek apa? Apa yang dia mau kata tu betul-betul ke tak dengan kita? Apa yang dia mau wayak tu sebenar ke tak dalam kehidupan kita? Di sini lah Amun Nawi khabar kata, hak takgib sejak hari ni bukan orang biasa. Di kalangan kamu makan sejak takgib sejak hari ni. Kamu makan sejak hingga lagi tu email kotak bila pun malah juga. Ah, nak pergi nampak nak murah ni? Ah, ni dia ni. Ning tempat mampu sejak ni. Yang kita paling bimbang sekali bulan Ramadan. Amun wak bani muda-muda. Kalau kita ambil minyak, boleh segeleng sore, kita pakai pergi bakar sejik. Kita ambil kayu, ambil kapok, ambil bajak, kita pergi punggah sejik. Kita nampak ke tak? Tak nampak. Tapi yang kita dah tak pergi sejik, kita malah pergi jemaah, tahu ke tak? Pada hakikat, pada maknawinya, kita lah orang juru dah bakar sejik. Wal'iyazabilah. Hani nak kita sedar, nak kita khabar. Kadang-kadang wasabah sakut dinanya, sakut paku. Wasabah ada belakang. Dengan kokak, dengan tulik utah, tarik utah, ada belakang. Ada setengah demo tu sakut kereta. Ya. Kereta tak mengatai. Ah, belik malik. Mung tu kena mengatai. Walaupun kokak, 3-4 kali kokak pun kalau tak mengatai, tak keramat. Percayalah. Ni kadang-kadang kereta ni, ya cu. Ni kereta beli Mekah ni. Ni kereta beli Madinah ni. Walaupun beli Mekah, beli Madinah pun kalau tak baca, tak alih pahala. Walaupun tak beli Mekah, beli Merkah tak apa kereta. Beli menara tak apa, asal baca kereta. Yang amba paling sedih sekali boleh puasa nak siapa ni, kita tak buka-buka pun Al-Quran. Amba nak tanya betul-betul malam ni. Panah eh, kipah-kipah tak hidup ni. Adria, nak tanya betul-betul malam ni. Boleh puasa tahun lepas? Ada ke dah tak khotai Quran? Boleh puasa tahun lepas? Siapa dia gatik tak khotam Al-Quran? Amba berasa banyak orang tak khotai Quran. Walaha boleh puasa ni? Syahrul Ramadhan allazi unzila fihi Al-Quran. Boleh puasa boleh ya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Tiba-tiba apabila pak masuk bulan Ramadan, kita tak sempat khatam Al-Quran. Sabi ada setengah demo ni. Dia puasa sebulan Ramadan, tiba-tiba dia dengar suara di masjid. Dia dengar suara di masjid kata ni. Orang pakat dia kata ni, di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia dengar suara di masjid. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Orang dia buat apa tu? Orang takbir raya. Ada setengah apabila pak dia dengar orang takbir raya di masjid, teriak dia. Teriak dengan orang beraya. Hagana teriak, baju raya tak ada sudah. Allahu Rabbi. Ya tak aku ni 4 tahun dah tak bakar baju raya. Ya pergi tanya orang jahit baju. Mana bajuku ni? Minta maaf lah. Tak ada sudah. Teriak dia.
Siapa mencok dengan orang jahat? Siapa tak tegut ni tahu? Kena berat-berat yang kata, aku dengan mung tak sabi siapa pakai mak Allah. Nak murih dengan sebab talih baju raya. Yang kita kena teriak ni hak mana? Apabila orang tasbih raya, orang takbir raya, Quran kita tak ada khatam. Quran kita baca tahbih, zikir kita baca tak banyak. Wa amal kita tak sempurna. Orang ni lah sepatut dia kena teriak, dia kena menangis apabila orang takbir raya melaung di masjid masing-masing. Sebab itulah amanah ayat pada malam ni, tahun lepas kita pelat dah. Pikon dah pelat leo sosiato. Pelat sikit apa? Bulan tahun lepas kita pelat dah. InsyaAllah kita tahun ni pakai we peluk belakang. InsyaAllah ni. Kita pelat dengan peluk ya. Kita dah pelat bertahun-tahun dah. Banyak puluh tahun dah kita dah pelat. Tahun ni kena we peluk dah tahun ni. Allahu Rabbi ya Karim. Hadis inilah. Amo nawi khabar kata, nawi kita pakai pehe kata, kita nak orang tak berapa hari lagi nak berjumpa dengan Ramadan Al-Mubarak, lebih-lebih lagi kita orang umur banyak kena bukwi sungguh. Moga kita dah tua ni, ya umur pun tak nak panjang dah. Orang muda hingga sikit. Asal dia dah, tapi dia mahu mati. Mati pun hingga dia muda. Tak itu. Hak amba paling bimbang kita umur banyak dah masuk boleh puasa pun kita malah lagi. Ada setengah demo tu Allahu Rabbi. Orang tua nak ayat ni. Nak makan tak orang tua dulu. Ada setengah kita orang tua ni. Wasabah kokak dia tak rajin putus. Rimut terotak lima teh dah apa. Dia tekan rasa mana tak tahu. Ya sang patut boleh puasa sebulan ni. Katuk terotak. Nak boleh rumah lima apa. Hati dia. Wih jadi. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Wiri terima betul-betul kita Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Al-Karim. Hadis ini lah Amal kata, kita nak orang malening. Kita nak omor panjang ke nak omor pandok. Mesti kita jawab, nak omor panjang. Pas dia mau tanya pula, nak omor panjang tu nak apa? Nak wide dengan Ramadan. Nawi jumpa dengan Ramadan. Pak kita doa dirajak lagi dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tak itu. Maka mudah-mudahan yang kita doa dirajak lagi dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan yang kita doa sebulan lepas dekat dua bulan ni Allah Ta'ala makbul doa kita. Kita nak orang ramai-ramai pada malam ni. Pakat dia berjumpa dengan Ramadan belakang. InsyaAllah amin dah. Itulah di antaranya. Kemudian, Amo nak tanya soalan yang kedua pula. Gaduh. Mana Ramadan widuk dulu? Kita gini dulu. Tepan anjay dulu. Nak tanya soalan yang kedua. Kita ramai-ramai ni nak kaya ke nak sesak? Nak mana dua tu? Ada ke dah nak sesak? Tak ada. Semua nak kaya belaka. Kalau tanya umur, nak panjang belaka. Kalau tanya sesak kaya, semua nak kaya belaka. Pas nak tanya pula, nak kaya tu nak apa kaya? Nak kaya tu nak apa? Mudah sedekah, mudah kerem. Bahawa saja tu. Sabit tak kaya siapa hari ni. Kalau kita jiwa nak kerok, nak derma, nak sedekah sungguh. Allah Ta'ala wi kaya lama dah Fahita ni. Ha ni dia ni. Nak tanya kata Fahita ramai-ramai ni. Nak kaya ke nak sesak? Mesti kita jawab kita nak kaya. Pas nak tanya pula. Nak kaya tu nak apa kaya ni? Kalau semata-mata nak kaya semata-mata. Orang ni kalau kaya dia kedekut dengan jalan agama Allah. Kalau dia kaya dia tak pera, tak padu anak yatim. Dia kaya tak jamu ke pakai miskin. Dia kaya dia tak bantu agama Allah. Orang ni tak kalau mati belik cerak orang ni. Orang ni terlekat banyak dia di padang masa esok. Kalau siapa dia kaya tak pera agama. Siapa dia kaya tak tolong agama Allah. Kalau siapa dia kaya kedekut, sepik, haluh, kupik, kokok. Hak tu lah laga tu. Ni lah nak khabar. Hei, fok kaya-kaya. Ni ada ramai-ramai hak kaya ni.
Kalau kita kaya, tak bantu agama Allah, kita kedekut walaupun di bulan puasa, kita terlekat cerak apabila Allah Ta'ala tanya kita di pada masa esok. Allahu Rabbi ya Karim. Benar ni kita pahal belakang. Apabila kita mati ni, tak sah kata gapo, cicing duk jari dia mau cabut. Jeho duk tangi dia mau cabut. Gigi pelong cabut dia mau juga. Ha tu dia. Dia mau cabut be. Tak sah kata gapo ni. Bini kita tu pun make demo. Haiye hutah kita dah kilit tu make demo juga dia mampu. Make demo habis. Dulu nama kita belaka. Kereta nama kita pak kita mati on buat nama orang lain. Dulu tanah tu nama kita pak kita mati on buat nama orang lain. Dunia hari ni. Kita ni. Tanah beratus-ratus rai. Di rata-rata tanah kita ada. Apabila kita mati pak, hak jadi tanah kita sungguh bobo teluh je. Tu pun nama tak. Tak apa tak menyengai. Kalau tak menetai, tak hidup sikit. Tu ya tanah kita sungguh. Bunyi khabar kata kayu banyak. Kayu cengah lagi. Kayu mesu lagi. Banyak kayu. Apabila kita mati pak, dia ambil kayu pulai tak keping situ. Sungguh ambil cengah tak situ. Hani hakikat nak wik khabar tak kalau kita wafah. Sabik boleh poso nak siapa ni. Wa amal lawi puas hati. Sedekah lawi puas hati. Nampak ni? Tak usah kata harta. Nama pecabuk dia mati. Dulu orang nak panggil Nayuk. Orang nak panggil Tok Menik. Tok Nebel. Tok Babo. Tok Guru. Tok Kotei. Tok Imeh. Tok Mengukuh. Tok Mudeng. Coroba, Poroso, Osomo, Koropo kita panggil. Banyak kita panggil. Toke sekerak, toke berah, toke budu, toke bilih, toke ketung kita panggil dia. Apabila mati pak, nama-nama pecabuk. Mana dalih? Apabila penuh orang nanti semaya-maya. Pada mereka kata lah. Hagana tak maya masa siapa ni? Tak boleh maya dia tunggu maya. Ada masa. Orang tak kata, tak boleh maya lagi dia tunggu toke berah. Dah. Dia tunggu tokes kerak. Dah. Pah ambo duk semayang-mayang ni. Ambo tak rajin dengar lagi katalah ni. Usalli ala hazal tokes kerak. Dah. Marilah lek sana mana mati pun panggil mayat habis. Usalli ala hazal mayit. Kalau betina usalli ala hazihil mayitah. Tak ada. Usalli ala hazal tokes berah. Usalli ala hazal tokes kerak. Usalala hazal nayuk tak ada. Maya habis. Tapi ada juga dia menawak anak-anak tu. Usalli mayiti mayita. Duit orang mati, boleh kita. Time berah dengan telur. Belum semaya sekut dengan teo. Nak kelik duit minyak kereta. Oh labo. Oh tu ni mewah tu. Jadi nak ubi kita khabar kata tu lah hakikat sebenar. Pas kita dengan akhirat anak ayak ni. Kalau kita mati malam ni kita jumpa akhirat. Kalau kita mati esok kita jumpa akhirat. Kalau kita mati lusa kita jumpa akhirat. Ning nak kita khabar kata hakikat sebenar dalam kehidupan kita ni bukan dunia. Tapi kita tak khabar. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Apabila demo sumak kita masuk lubang kubur, di situlah kita baru nyata, baru yakin, baru tahu hakikat kehidupan sebenar. Wal'iyazabilah. Nampak ni? Setelah daripada tu, setelah Amo tanya dah, yang pertamanya kita nak Amo panjang. Yang ni nak Amo panjang, wida berjumpa dengan Ramadan. Yang kedua kita nak jadi orang kaya. Nak jadi orang kaya yang boroh untuk bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ramai-ramai pula malam ni. Demo khabar ke dak? Apabila kita mati pak, hak lekat kita, hak titua sungguh. Hak lekat di kita sungguh dua perkara ya. Lain pada dua perkara ni terlucuh bih. Hak lekat di kita dua ni ya. Lain pada dua perkara ni terlucuk menaya gebih. Mana dua perkara? Yang pertama pahala, yang kedua dosa. Dua tu. Hak ni lah duk dengan kita sungguh. Wa emo pahala, wa emo dosa. Pas terah kita cek.
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Terah kita cek tengok di atas diriku ni antara pahala dengan dosa tu banyak mana. Ha, terah cek tengok. Belum daripada Allah Ta'ala nak cek kita. Belum daripada kita pejam mata. Belum daripada mata kita tak boleh buka. Belum daripada mulut kita tak bisu. Belum daripada tangan kaki kita kaku. Belum daripada malakul maut mari cabut nyawa kita ni. Terah kita cek kita nak-nak orang malam ni. Eh, atas diriku ni. Pala dengan dosa ni banyak mana aku ni. Benar ni yang kita nak orang kena mikir. Jatuh petina tua muda kena mikir berhabis. Pak Amor yakin. Hak mana mari malam ni, wak otak belakang mari. Kek ada tubuh mari otak leh tujai rumah. Ada? Ada lah tu. Tu hatu. Hak mari malam ni, wak otak belakang ni. Pak kita mikir. Mikir tak habis duit. Aku kalau mati malam ni. Kalau mati esok. Kalau mati lusa. Dosa dengan pala tah diriku ni banyak mana ruang ni. Di antara zunub, dosa, dengan asawa, pahala ni, banyak mana dua ni? Sekira kalau banyak kau balik pahala, alhamdulillah, innal hasanat yuzhibna sayyi'ah. Kalau banyak kau balik kebajikan, banyak kau balik pahala, alhamdulillah, selamat kita. Kalau siapa dia berat timengi, kau balik maksiat. Kalau siapa dia banyak dosa lebih pada pahala, wal'iyazabilah. Pahala mana Pak Ito? Eh, jenera habis dah, Pak. Nunek uri jenera, nunu. Kak Ayah, Kak Anah, Kak Amah, Kak Ani, nunu. Orang kaya kelompok cap merah, cap testa, nunu. Apa nampak di sini, ni? Itu dia. Ledo, tak apa ledo lah. Nak tanya, kita nak orang malam ni antara pahala dengan dosa ni, banyak mana ruang ni? Cerak tak kata demo kita lah. Banyak dosa kita dengan pahala ni. Banyak dosa kita dengan pahala ni. Boleh kata hari-hari duk muak dosa je kita hari-hari ni. Tapi tak apa. Walaupun kita dosa banyak. Walaupun kita ni pahala kurang. Dengan rahman Allah. Dengan rahim Allah. Allah Ta'ala hatta Ramadan untuk menyelesaikan masalah. Kita ni ada masalah. Kalau siapa dia dosa banyak, kalau siapa dia pahala tak ada, orang tu mi panha. Orang tu ada masalah. Apabila kita ni ada masalah, Allah Ta'ala hatta Ramadan mari ni untuk nak ke panhawi pada kita. Sabit tu insyaAllah malam ni, Amor nak rayak satu persatu dengan cara ringkas bentuk Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Al-Karim. Dan insyaAllah, pada malam ni, Amor nak buat tertib. Amor nak buat aturan. Untuk kita di bulan Ramadan. Kalau demo boleh buat supoh Amor raya, insyaAllah boleh puasa tahun ni. Jadi boleh puasa yang barakah. Boleh puasa yang maghfirah. Boleh puasa yang dapat mardatillah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah amin ya Rabbal Alamin. Ada satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut dari satu hadis Nabi kata, "Iza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatish shayatin aw kama qala." Nabi kata dalam satu hadis, Nabi kata iza jaa Ramadan, apabila datang, apabila marinya Ramadan, apabila berlakunya satu dapat satu anak bulannya satu Ramadan, futihat abwabul jannah, segala pintu syurga lapai-lapai uti pintu syurga ni terbuka habis. Wa ghulliqat abwabun nar, dan segala pintu-pintu neraka ni kena selok kocih habis. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan kena ikat, kena belenggu habis. InsyaAllah pada malam ni dengan cara ringkas, Amor nak kecek pak masalah. Yang pertama masalah Ramadan. Yang kedua masalah jannah. Yang ketiga masalah an-nar. Dan yang keempat masalah as-syaitan. Pak masalah nak kecek malam ni dengan ringkas ni. Nabi kata iza jaa Ramadan. Apabila datangnya Ramadan. Pak kita tahu ke tak? Allah Ta'ala hatta Ramadan mari jumpa kita ni. Apa tujuan hak besar-besar?
Terjuih Allah Ta'ala hatta Ramadan mari jumpa kita ni, terjuih hak besar-besar dua perkara. Ni terjuih hak besar-besar. Yang pertama, ia nak apung dosa kita perhabis. Yang kedua, ia nak gano pahala kita wi banyak. Berasa mujur tak? Dosa kita hak dulu-dulu tu nak apung. Lepas tu pahala kita hak sikit, tu nak bergano wi banyak. Berasa mujur tak? Mujur tak mujur? Kena mujur. Dosa kita tu nak apung. Pahala Allah Ta'ala nak bergano. Dengan sebab kita kurang dosa, kita banyak pahala. Ni lah sebab kita dapat jatuh kaki masuk surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni lah paumai. Maksud. Tujuan yang Allah Ta'ala hatta Ramadan mari jumpa kita ni. Dua karun ni besar-besar. Yang pertama, nak apung dosa. Yang kedua, nak bergano pahala. Pas kita ni boleh kata dosa banyak hari-hari hidup ni. Banyak dosa. Dosa dengan suami, dosa dengan isteri, dosa dengan anak, dosa dengan masyarakat, dosa dengan jiran, dosa kita sendiri dengan Allah. Banyak dosa. Di hari ni kita duduk dalam boh maksiat. Ni dia, kita kata ni, lah ni pihak kemarah lah ni. Pihak kemarah hujan tak turun. Tak lah ni duduk pihak boh. Bukan boh hujan, boh maksiat lah ni. Walaupun pihak kemarahan apa segi zahir, tapi hakikat kita duduk dalam boh ni. Tapi boh maksiat. Di hari ni berdosa habis. Semenjak daripada generasi kanak budak, apa-apa, hakik balik budak-budak, siapa ke perekat tua lah ni, banyak lah berdosa. Orang tua berdosa, werung berdosa, muda-mudi berdosa, berdosa habis lah ni. Sabik mujud dah Ramadan nak siapa ni, we jadi bulat untuk menghapuskan dosa kita. Amun ambil orang muda dulu. Orang muda lah ni berdosa, orang muda lah ni. Tak habis semua pun kebanyak ke. Orang muda hari ni banyak tak semaya. Awalu ma yuhasabu ala abdi yaumal qiyamah as-salat. Di hari ni banyak orang tak semaya. Orang muda banyak tak semaya. Kadang-kadang kita mampu anak kita tak gerak semaya. Anak tak semaya, tak kata gapo mampu hari ni. Nak ayat awi tahu ni? Anak dengan kita ni kalau kita pera kena cara. Anak kita tu lah nak heret kita boh dalam surga. Kalau kita pera anak tak kena cara. Maka anak kita tu lah keheret kita masuklah dengan kau. Wal'ayazabillah. Amo yakin. Ramai hok mari malam ni. Anak tidur waktu subuh tak gerak. Apa tu? Banyak tak gerak. Kadang-kadang pak bangun. Mak bangun. Tapi anak dah tidur, dia tak gerak. Takkan dia tidur tak cukup. Supaya modoya tu, kalau rumah kita ni terbakar, api mari dalam rumah, anak kita tidur, kita gerak, tak bangun, simuk air, tak bangun lagi, heret, kita sayang ke anak takut terbakar dengan api dunia. Tapi yang setiap pagi hari ni kita tak gerak, anak kita mai subuh, kita khabar ke tak? Pada hakikat, kita dah halak wi anak kita terbakar dengan kau jahannam wal'ayazabillah. Banyak hari ni. Gina napa nak murih ni? Oh, anak agama. Nak dengar-dengar. Tak saya dengar klik nak murih. Oh. Pasal dia tak ada pakat dulu. Ini nak wih sedar, nak wih khabar ni. Nak wih sedar khabar kata banyak sakut kita daripada masa. Berdosa segenap lapis. Pas werung hari ni, Allah Rabbah sebaya dengan amal ni. Werung pemuda hari ni, orang jatuh di sini amal tak tahu di lain-lain ni. Orang werung hari ni masuk mazhab baru habis lah ni. Tahu mazhab apa? Mazhab Al-Katumiyah. Maksud mazhab ni apa? Mazhab Al-Katumiyah. Mazhab ni yang sorak di Al-Hutatiyah. Kerja dia Ar-Rebusiyah. Lepas tu pakai Al-Gilaliyah. Dia masuk mazhab ni ke Allahu Rabbi. Mudah-mudahan boleh puasa tahun ni. Kita dapat hapus benda ni insyaAllah ni. Kalau boleh puasa permain mazhab Al-Katumiyah lagi siap. Kena usaha. Orang wak nyanyo kepada kita tak sama dengan kita wak nyanyo kita sendiri. Orang kata kita sakit hati. Orang kata kita nak marah. Tapi kita wak nyanyo kepada kita lebih pada orang wak nyanyo pada kita lagi. Kun un tam nyanyo kap kita. Man mai tau kap kita tam nyanyo kap kita. Itu siapa Melayu. Pergi dah aku tak tahu kau.
Orang ber masjid, kita tak pergi. Apa tu? Wak nyanyo diri sendiri. Wak sebeh dah sakut dinding, tak mengatik. Wak nyanyo diri sendiri. Kera'i dia buah dalam mari, tak buka. Walaupun dalam bulan Ramadan. Dia wak nyanyo diri sendiri. Allahu Rabbi ya Karim wal'ayyadzabillah. Summa wal'ayyadzabillah. Haa, nampak ni? Kamar dia tu orang muda. Dan siapa ke orang tua ni? Banyak berdosa. Tapi tak apa. Walaupun kita ni dosa banyak, bahasa dia lah kita manusia. Wa khulqal insanu da'ifa. Allah Ta'ala menjadikan kita manusia ni da'if lemah. Bahasa dia dah. Tak ada kan? Kita ni bahasa dia dah. Kita manusia berdosa. Al-insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Bahasa dia dah. Tapi Allah Ta'ala hatta Ramadan hari ni, satu nak apung dosa nak bergana pahala. Sabit dengar baik-baik, kita ramai-ramai malam ni, ama nak susung wui. Nak susung, nak buat tartik bui. Kalau demo turut tartik ama susung, insyaAllah selamat kita dapat berjaya. Kita dapat berjaya, kita masuk kerusuh satu bulan Ramadan, madrasah Ramadan. Amo nak setak di makan sahur dulu deh. Nak setak di makan sahur hingga siapa kita kebangun tidur semula pula. Boleh puasa tahun ni balah-balah mano pok nak rajin bau makan sahur. Banyak di hari ni. Puasa tapi tak makan sahur. Dia kata nak tak aku kengreng ya dah. Ho dah makan satu for on air dah. Aku kengreng. Hati dia, ya bukan masalah kering on air ni. Masalah kita nak patuh ke Allah. Amrun ta'abudiyun. Kita nak amal sunnah Rasulullah. Walaupun kita gagah kenapa kita makan lah sahur. Satu keberkatan kita makan sahur. Pas kalau makan sahur, hikmat. Apabila kita makan sahur ni, kita posok esok pun tak nak lapar mana. Dia makan sahur eh. Moga kita makan dah kan? Puasa esok jadi hingga lapar sikit. Sabit setengah demo tu siap dah lah. Aku nak puasa tak boleh. Ha kan? Dah go ai. Lapar. Dah go ai. Gini. Kalau demo berasa lapar berda'ah. Dah go berda'ah. Mek amun ayat cara weh. Gitu jeng. Gitu jeng. Buka pintu tu jeng. Ambil air tu jeng. Lepas tu kebel yang mulut. Jangan telah kebel. Kalau telah batal. Ambil air tu jeng. Lepas tu kebel. Pas tengah-tengah dia kebel tu, cucu main di belakang, pergi cuik telai. Hak tu rezeki, tak patah. Tapi nak bertelai ke tak, tak tahu. Kena telai tiga teriknya. Ya telai dengan telai, ya tak serupa. Bela-bela dia kebel tu, cucu mari cek di belakang, kuatnya telai. Hak ni rezeki. Tapi takut tak bertelai lah tu. Sahabat Amal kata, makailah sahur. Lepas tu kita nak niat pihak tu, tak apa tu. Niat pia bawa makan sahur. Ya niat nak puasa ni. Tak nanti niat pia tu. Niat pada masa-masa waktu mengorek pun tak apa dah. Asal waktu malam. Pah niat nak puasa ni mudah sekali. Ada setengah demo tu nampak payah nak niat. Ya betul kiblat. Pah tu pulak ni. Hadap kiblat. Pejam mata rapat. Pah tu betul dengan cie. Pah tu. Baru niat. Allah nampak payah. Ingat kata esok aku nak puasa. Jadi. Walaupun kita boleh-boleh takbir. Nak main ngorek kan? Allah. Nak main ngorek. Lepas tu dalam takbir tu ni alah no. Esok aku nak puasa. Jadi dah. Jadi ke apa? Jadi niat puasa. Semaya tak jadi. Tak ada niat. Kau tu nak niat semula. Semaya tu. Tapi boleh-boleh takbir nak semaya tu niat nak puasa tu jadi dah. Ingat kata esok aku nak puasa. Jadi. Sabik usaha lah makan sahur. Sudah makan sahur, jangan tidur. Ada setengah manusia ni, sahur dia bangun makan. Lepas makan sahur, dia tidur. Lepas tu dia tidur, pandai tidur. Dia tidur belum subuh, subuh tak maya. Lepas bila dia bangun, noh, dekat orang bayi mengorek ni. Puasa orang si, yelah tu. Tidur belum subuh, dekat mengorek ni bangun. Sabik Nabi kata hadis, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal ash. Nabi kata, Nabi kata ramai benar. Berapa ramai di kalangan manusia yang puasa ni yang tak dapat gapo dengan sebab puasa dia melainkan dua perkara. Yang pertama lapar, yang kedua dahaga. Puasa-puasa tapi tak semaya.
Poso-poso semaya dok. Subuh tak maya. Hak paling nyanyi kali nama subahi subuh tak maya. Maluk nama tak apa dah. Nama Muhammad Asri. Nama Asa. Pi Asa, kila Yahute, dia maya lah benar. Nama Zuhri Zuhur, dia mana tak tahu. Kadang-kadang tok laki nama Sabri. Bini Sabariyah, balah rumah, tak sobat. Ha ni dia ni. Kalau siapa dia poso-poso, kalau tak semaya, orang ni poso dia tak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal ash au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita usahalah lepas makan sahur, usaha apa? Baca Quran. Ya Nabi kita lepas makan sahur ni, ya de baca Quran 80 ayat. Habis 80 ayat, orang pun ber subuh. Sabi amak kata molek benarlah. Kita ambil masa tu baca Quran ataupun ambil masa tu mengapa Quran. Amo minta so kita ramai-ramai malam ni, di mana-mana amo dok gi royak sepatah dua ni, semoleknya kita ni belum pada mati we ado gatik Quran le dado. Kalau tak leh ingat banyak setara ni tak apa dah. Yasin, taba, dukhan, sujud sejadah. Surah sejadah. We ingat pas surah ni tak apa dah leh dada. Surah Yasin, surah taba, surah sujud sejadah. Lepas tu surah tu dukhan. Suk terik tak ingat pas surah, ingat surah taba. Tak apa dah panak-panak 30 ayat. Ada setengah demo tu mengapa dah pas surah. Tapi belik kawenoh. Kagano, palo Yasin eko tabah ya tu. Kawen noh kata. Pak kawen nah jawab. Aku tak ada belik kebau. Kagano tak ingat alasan ya tu. Oh, sabik tak belik. Sabik belum pada mati hafalah Quran. Siapa dia ada Al-Quran, orang tu ada nur. Jadi sejuk mata hati dia. Hak ambo paling sedih sekali minta maaf ni. Neh, nak murih ak nak buat kano. Bukit orang awam, kadang-kadang kita lapis atas. Kita lapis tu email, tu kotik, tu bilas diri pun tak ingat mana juga Quran. Ada setengah-setengah tu email tu ingat dua surah. Kuliah dengan kuliah dah. Bukan tu email sini, tu email lain. Tu email kok jake kan. Kok kembar. Mari juga pada. Tu dia ni. Ingat dua surah ya. Kuliah dengan kuliah. Siapa makmum lep belakang tu erti. Tagi kuliah ni. Kuliah sungguh. Makmum erti. Mulai rakyat yang kedua. Tagi kulhu ni. Kulhu sungguh. Jatuh pagi tu pagi Jumaat. Lepas tu imam baca sujud sejadah. Dia baca mana? Dia baca ni. Kul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un walau tara izil mujrimun. Lepas tu imam lekat betul kul. Kul. Nak kita alih. Tak kotik duduk di belakang tu. Kul huwallahu ahad. Tak kotik pun tak ingat juga. Lepas tu imam dengar. Ay, kena gedak tak kotik degah ni. Tu imam setak lagi semula. Kul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un walau tara idhil mujrimun walau tara idhil mujrimun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana. Siapa rabbana lekat pula tok ime tok kotek tak bani dah nak tegah. Tok bila ada tepi. Tok bila tegah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah ada tok kotik tok bila pun. Eh. Ni dia ni. Kena ingat sujud sejadah. Di hari ni banyak tak ingat Al-Quran. Sabit tu peluang di bulan Ramadan ni. Hapa Quran. Bacalah Quran wi banyak. Ikra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah. Syafi'an li ashabi. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. InsyaAllah boleh puasa tahun ni. Pakat baca Quran belakang. InsyaAllah ni. InsyaAllah tu umur. Itu dia. Kamu dia. Apabila sudah kita baca Quran. Kerak orang ber. Sabik tu boleh poso ni kalau boleh lah. Kita ni jadi sedak pun habis. Orang ber subuh pun sedak. Wih semangat. Nilai ni kadang dia dengar dia tak semangat habis. Orang ber pun lelah. Kadang-kadang ada orang. Soro tu. Pas peka kau murah pula.
Kadada Allahu Rabbi. Hayya 'alas solah. Patu gai. Patu lah bunyi pula. Anyanyo. Kono meh sedak-sedak sampai siapa yang suara sedak, gunalah untuk agama Allah. Jangan holong-lelong itu jangan. Kena wib su semangat. Pasal lagi baca tebah. Baca tebah kena wib sungguh. Ni baca tebah. Allah. Jenera habis apa itu. Tak bilang atau gotek jenera juga. Khabar-khabar barakallahu li walakum. Kena wib sungguh. Ittaqullah. Usikum wa iya ya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Hei ahli kampung semua ni. Kita nak nak orang ni kena mati. Sedekah wib banyak boleh batal tu. Wib betul-betul itu ada. Pas tu kat ada remah we. Pas tu remah ada kena kuku bekel. Ha tu dia. Eh terang dia perhati. Pia baca tebah ada tukar. Ceramah tukar lah ada. Dia tu kena sungguh tebah lagi. Nak molek tukar ada remah we. Ni pergi pergi pon dari itu. Remah tukar tu. Kalau saya nak Umar ni, dia pakai pergi pedai lalu dah. Umar baca tebah pergi pedai. Itakullah. Akib pedai dah. Tak jenera. Jenera lepas pedai sungguh. Sabit lah ni baca tebah sama kata mualat benar. Baca tebah buat pedai lah ni. Tak asyik bau. Itakullah. Napa ni? Pop lah dah. Semula tak jenera. Ni kena wismang. Kena wipahir ahli kampung. Itu dia. Sahabat tu. Ramadan tahun ni ni. Subuh kena wismangat orang baik. Hayya ala salah. We dengar we rata gitu masjid. Ha tu dia. Pas kita tak kala dengar orang baik dah. Usahalah kita orang jatuh ni. Gismaya subuh di sejai. Ada dalam satu kitab yang saya dah tengok. Allahu Rabbi ya Karim. Siapa dia mati pada hari tu. Kalau hari dia mati. Dia gismaya jemaah sejak subuh. Kalau ia mati pada hari itu, fizim matilah di dalam jaminan Allah. Kalau siapa dia mati hari itu, tiba-tiba hari itu ia gismaya sejak subuh. Kita akan jatuh. Dia mati hari itu, tu yang jamin. Esok, gismaya subuh pula jemaah. Dia mati hari itu, tu yang jamin. Kenapa lagi itu? Pas kita kalau nak mati ni, tu yang jamin, usaha pergi masjid subuh. Pak kita reptina ni, kalau tak pergi subuh sejak pun, pisah semaya subuh fi awqatiha. Semaya dalam waktunya, semaya wi awal waktu. Itulah di antara ni. Kalau nak molek gerak, bigilah gerak laki bining tu. Tapi golek kadang-kadang bining gerak tu laki. Tu laki malah. Bining gerak tu laki. Jadi belik ke mana? Jadi pala mapuh ikut jetak pecicak. Pala mapuh tak nyatik, ikut tak ikut. Mujudah, hobi main palo pun apa, ekor pun apa. Tak jetak sahabat. Gerak tu lagi, bel-bel lagi. Pas tengok pihak subuh, ia tambah suku. As-salatu khairun minan naum. Sabit bel subuh kan? Butun naum tu jangan panggil sangat. Ni kadang-kadang bunyi ni. As-salatu khairun minan naum. Panye betul naum. Naum betul tidur. Tapi tidur panye orang dengar. Naum tu panok ya. Wi panye dah solah tu. As-salatu khairun minan naum. Oh itu. Wi kejut itu naum tu. Atau dia. Lepas tu apabila pak tu bila kata as-salatu khairu minan naum, kita kena jawab, sodakta. Betul tu bila mu kata kena. Lepas kita tak kata sodakta, kau nak tidur setah, jawablah tu. Tapi tak setah lah mu. Hak paling nyanyo sekali ni, tak sah kata tidur lembek molek dengan toto hapok pun tak bangun juga. Allahu Rabbi. Sahabat tu nyanyo. Lebih lagi kita orang umur banyak ni. Amor bime takut ni sepuluh beruk tua. Ya. Kena beruk ni yang beruk ni. Tu dia. Beruk ni kekodok tak janggung. Pulahnya tak boleh dah. Siapa pia makan tak makan takut apa. Satu beruk dah ya tu. Bime takut kita jadi orang tu supaya dengan beruk. Orang baik kita tak siapa. Wah sebeh nak mengatik tak boleh. Kodok dia. Siapa pia makan tak makan takut apa. Satu beruk. Hani nyanyo Allahu Rabbi ya Karim wal a'yazabilah. Sahabat tu boleh poso nak siapa ni? Siapa dah masa kita nak tukar, nak plan-plan, nak ubah cara hidup kita. Nak ubah jadi orang baru.
Nak ubah cara hidup semula. Sebab kita kan, kalau kita mati malam ni, kita tak yakin kita selamat daripada azab Allah. Kita tak yakin kita selamat dapat masuk surga Allah. Sebab apa? Sebab kita kenal diri kita. Di situ kita kena ubah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ni dapat mengubahkan diri kita. InsyaAllah aminah ya Rabbal Alamin. Kamu dia kelik ke asal cerita. Apabila orang bayi subuh, pisah wigi. Gis maya subuh jemaah masjid. Sudah maya subuh, jangan gaduh bangun. Gaduh ke apa? Nasi gabut tak habis. Kan dia tak nak mula kita. Dulu gaduh takut si gabuh habis. Ni tak, dia tak nak menanak. Tak berjual pagi. Kek ada ramai-ramai duk berjual pagi. Tak ada dah buka puasa. Sudah maya subuh, duk tahajjudah. Jangan duk sajalah baca. Pas nak baca gapo? Banyak. Subhanallah, boleh. Alhamdulillah, boleh. Allahu akbar, boleh. La ilaha illallah. Pak patah ni siapa dia kata tak ingat. Kalau siapa dia tak ingat pak patah ni, klik lalu dah. Tak uji ngaji dah gitu. Berat benar dah tu. Ingat belakang apa ni? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sedar tak? Seorang video tengok. Dia mau pang, kita pakai pang pun malak. Nampak lagi tu? Pak patah ni kita ingat belakang. Subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Yang kita tak ingat nak kata. Ya. Walaupun bulan Ramadan, kena kata dah. Kalau nak mulai ni, Subhanallah, 100. Alhamdulillah, 100. Allahu Akbar, 100. La ilaha illallah, 300. Selawat Nabi, 100. Irtifa 100. La hawla wa la quwata illah 100. Ya hayu ya qayyum 100. Jadi wirik kita lepas-lepas semaya. Kena pandai wirik ya tak? Ni pandai wirik rokok ya. Lepas makan nasi pak cari nak wirik dulu. Tu pasal wirik dengan rokok tak? Sudah makan nasi pak mula kisah tu. Ha, no? Nak wirik tu? Wirik apa wirik dengan rokok? Ni kita boleh puasa lepas maya subuh pak kena wirik dengan zikir-zikir ataupun baca Al-Quran ataupun kita hafal Quran yang saya ayat tadi. We ingat pak surah ni dalam dada tak apa dah. Surah Yasin, Suratul Dukhan, Surah Sajdah dan Suratul apa nama ni Tabarakallazi. Suratul Mulk. Itulah di antara ni. Sudah kita baca Quran gapo lebih kurang ke kerana zuhur ni, jangan widah sampai zuhur, maya duha dulu. Ada setengah-setengah tak biasa temu dengan duha. Semaya duha. Kurang-kurang dua rakaat tak apa dah. Kalau kita tak buat boleh puasa, boleh mana lagi kita nak buat? Kita tak usah niat banyak lah. Dia kita mati, hak dia mau tolong semaya kita, semaya mayat ya. Duha dia mau tak tolong semaya kita, percayalah. Tak cerak terang mati tengok. Kita ni you perpai, pai perpai you. Taya ru long tai du ni mata. Pa otak tai wi kita mikela, semong mi wai hai kit, seti mi wai hai chai, hua chai mi wai hai rak, ok hak mi wai pro te ni mata. Mikela otak tai wi kita ni. Kalau ku tak semaya duha, piyo nak semaya duha wi kat aku. Kure-kure dua rakaat tak apa dah. Semaya duha dua rakaat belum orang be zuhur. Apabila sudah orang be zuhur, semaya zuhur. Sudah maya zuhur, bacalah Al-Quran baik, berzikir baik. We penuh dalam amalan. We penuh dalam amalan. We penuh dengan ibadat. Tu dia. Apabila lepas zuhur kau, duk tak lama kau asal. Hak amur paling beringat sekali duk bimbing piasa. Pia lepas asal dekat-dekat nak mengorek. Ngak kerana banyak orang kita duk kuruh pala pia tu. Lepas pagi gemuk. Bawa-bawa nak beranak. Gemuk lepas pagi tu. Pala Quran lagi. Pala berzikir lagi. Pala tu. Pala ni. Lepas pagi tu. Apabila dekat-dekat orang nak ber. Apabila lepas asal sementara ke mengorek. Jadi kuruh. Harganya dikuruh. Salah satunya. Ada geres butir. Pakat 45 ni. Pakat waktu 40 raya.
Waktu 14 sen tak pakai daun palah, tak pakai beras puluk, tak pakai nyum. Kod waktu 4. Nak molek segenak selah hari ni wak pan. Ham mengupat wak itu. Lah ni ham suburi dah. Wak ham mengupat. Neh, nak anak kedah, nak anak selah, ham mengupat, ham mengupat. Nak mengupat pun ah, serius juga. Tengok pan ham mengupat weh. Ni bukan ham mengupat, cen mengupat. Tuai gerai tu. Ha ni dia ni. Kita belum orang bem ngorek ko ada bakat mengupat. Mengupat ko orang. Pala kita hak tadi dok ko kuru. Ko kuru habis ha tu. Hak ni so asbab dan so lagi golek dok kuru pala. Hak ni amo mitok sungguh hak ni. Hak ni ya jadi ya bereke. Ya jakit siapa orang lain hak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hak jadi kuru pala ni. Hak satu saatnya mengupak. Yang keduanya pesen terawin. Terawin sementara nak buka puasa, terawin kau dah lenak dah. Sabik amun dah peseso, orang jadi meka tu makan yang molek sikit. Ni jadi meka yang makan lah. Serius tengok. Satu dia, makan yang molek. Berjual molek boleh puasa. Orang mudah buka puasa sabit kita berjual. Masya Allah. Satu pahala yang besar kelebihan untuk kita. Tapi kita makan wi molek sikit dalam nak tu. Ni kita boleh puasa lah apa mula boleh puasa. Pagi dalam nak. Tengok wah mula mereka tu biar wah utih duduk luar. Kejuk. Ah pada. Kenyang hatu tak kena buka puasa gitu. Sabit mereka tu makan molek sikit. Ni kadang-kadang kening sepuk anak lipah. Kalau jumpa oleh malam kata hatu juga. Tapi tak ada tengah hari. Ni dah hatu hot lucu. Pak lima ekor tak nak ikat ni. Ini dia ni. Maka ni maka Allah Rabbi. Ketak terik bekak. Pak kita tu pakai nyanyo ni. Nak tengok hari tak tengok bazir ni mana tu. Tengok payah nak kira. Dia pakai keedah mana nak payah. Napa terik? Astaghfirullah. Napa ketak? Subhanallah. Napa bekak? Masa Allah. Tu nak jadi tu. Eh, tak nak mengatik kat kita pun. Sabit kita orang betina makan molek sikit. Ni makan... gerai semua. Allahu Rabbi. Lani orang muda-muda hari ni. Neh. Lani ya dunia live show. Dunia Facebook lah ni. Tu dia. Kadang-kadang orang betina muda-muda ni. Kelubung tak pakai. Pakai baju pula ketat. Lagi pula tak tutup aurat. Dofoh dalam Facebook. Ada setengah tu jelai lidah. Sepanjang tu percayalah. Jika kamu kejanggok ni tak tahu dia lah. Ni berdosa jariah. Berdosa gi belayak dengan tak khabar. Jaga kita orang perempuan ni Allahu Rabbi. Nabi kata lah hadis. Ittala'tu laylatal mi'raj ala nari. Faraitu aksar ahliha an nisa'a au kamaqal. Nabi naik pada malam mi'raj. Nabi tengok dalam neraka. Ramai orang dalam neraka. Dikalengi orang perempuan. Salah satu orang betina yang banyak masuk dengan kau, kita tak tutup aurat. Tak tutup aurat. Sabik jaga pakaian kita. Jaga pakaian. Mata, oh, gena nampak darat. Belak darat lah. Lah ni modeng lah ni. Sikit-sikit modeng. Tahu tak modeng-modeng tu ke apa? Modeng-modeng tu mau ding. Mau mapuh ding agak mapuh agama modeng ni. Nak ke modeng siapa tinggal agama. Allahu Rabbi ya Karim. Sabik orang tua dulu yang mengajar. Ustaz tarikan mengajar. Kita kurang-kurang ingat alih botol apa dah. We lekat alih botol leh perut tak apa dah kita hidup. Alih agama. Bo, bangsa, to, tanah air tak apa dah. Alih agama. Agama penting dalam kehidupan kita. Kayak kita tak tutup aurat. Duk buka tu, duk puh dalam Facebook. Orang panggil tak ada agama dah di kita. Wal'iyazabillah. So, kena jaga. Yang kedua bangsa. Kena jaga tak bahasa Melayu kita ni. Setengah demo ke angin kecek siyel lah Allah. Rasa geli dengan ada-ada. Kalau panas sungguh tak apa. Ya panas dua ekor, ya can dengan ter je. Ya ter ke sana dia. Ter duk mana ter, can nak gimak ter ni. Aduh. Allah. Hak mana pula ni kecek lah tu. Gigi nak cabut. Motor ada gedok wah pau. Saya lapar wah pau. Cicah belajar motor. Can nak pergi motor ni. Aduh. Hak nupa jawab. Jadi ter nak main motor ni.
Chan tunggu terah. Oh, lalu perut dengan saya pun. Allah. Nak kecep-kecep wih sungguh. Wih kenal apa ni. Belik tak tahu mana tau. Ning nak wih kita khabar kata. Jaga agama kita. Nih, jaga bangsa kita. Pasal lagi kadang-kadang ni. Siye tak reti dengar. Lepas tu belik. Ya anak yang ngaji bakar. Ponok tahta tak kata anak kau. Hatta bakar tu. Minta maaf betul lah nak makan tu. Hatta kau bakar, kau surat, kau cermat. Hatta ngaji kau siye tu. Kau ponok hatta kau sore. Hatta pak Allah. Bodoh su. Kalau ibarat kita nak tebal lah. Susuh bih. Bodoh hingga lagi mata merah. Tu anak tu tu. Oh tu dia tak ponok tu. Baik lama lain. Ha tu ya patut anak yang ngaji bakar, ya betul gi. Ya betul gi pak ni. Bunyi orang tu mari, bunyi suara apa? Mai sama tito dai ni kena ni. Ya tak lekat. Pak yo silak dengan go tua. Oh selamat dah tah kereta lo ni. Ha tak ada apa. Bimbe takut anak dia tu balik kereta takut tak sapa. Saya ke anak ni. Sapa togi to talkah sungguh. Mai sama di todai ni kena ni. Oh selamat dah tak kata lo ni. Hati kau tu. Bahasa seni hati dah tak apa dah anakku selamat. Tapi yang anak kita tak pehe alih botol ni kita tak mikir. Agama tak ada. Ni dia Quran tak mana baca. Fatihah baca tak kena. Di hari ni bukan kata orang tua banyak tak kena Fatihah. Orang tua hari ni dah pergi hospital. Dia pandai cek darah. Ya. Cek darah, cek jatuh, dia takut apa. Cek darah tu kau weh. Beratus-ratus tu mengkiu. Cek darah, cek jatuh, cek kecil manis. Tapi Fatihah dah baca 5 kali sehari. Gana tak cek hati. Kalau kita tak cek hari ni. Kalau tak kena 50 tahun semaya tak sah. Kalau semaya 100 tahun, 100 tahun semaya tak sah. Kena cek. Allahu Rabbi. Summa wal'ayazabilah. Nampak ni? Ha ni klik kat asal cerita tadi nak bagi tahu kata kita orang perempuan ni yang Nabi nampak ramah dalam dengan aku salah satu tak jaga aurat dia duduk di atas dunia. Pas kita jadi Mekah ni makan molek sikit. So dan yang kedua. Neh ah nak suruh mano kita malam ni. Yang kedua kita berhenti subuh insya-Allah ni. Bau ramah subuh. Tiyo nak tunggu ku nak gelai. Tadi ya. Kamar dia. Orang yang banyak masuk dengan kau juga di kalengnya perempuan no, ya, ni. Orang yang derhaka kepada suami. Di hari ni orang tino lamna lah ni. Lamna tu laki. Ni masuk le jatuh. Tak kita apa masuk le tino pula. Lamna orang tino lah ni. Semua nak sudah dia berlaku. Deraka ke suami. Kita deraka ke tok lelaki. Tak nanti jawab mulu. Tak nanti kata tu kata ni. Kita buat muka masa pun deraka dah. Masa catung pun buat ke gigi tu. Berdosa besar dah. Tapi kalau muka masa tak macak lah apa. Ya biasa leh perut lah tu dah. Ya biasa masa je leh perut. Itu tak apa nak buat ganah tu. Kita ceboleh-boleh poso ni nak oyak ni. Kita isteri ni. Kena tanya tok lelaki. Baik. Nak buka puasa ngapa petang ni? Panggil bel lama sekali Allah. Ada yang panggil weh dah weh. Weh, kau tu wuh bom lah. Anak wow, insyaallah lagu. Panggil weh dengan cucu lape dah weh dengan wuh lagi. Panggil bel ke Allah, be mak beloh. Ha beyah, nak murih bengau bel juga. Ha jadi tinggal bel. Kamar dia tanya bel, bel. Hari ni nak makan apa hari Senin ni? Pak bel kata makan tom yang kung ni. Wah, Tom Yang Kung. Hari Selasa nak makan Pak Pek Kung. Pak Pek Kung. Hari Rabu pula dah. Sup perut. Wah, sup perut. Hari Khamis, telur bukus. Oh, budak baik tak laki pun. Nak telur bukus. Bini kena turut suami. Yang nak makan gapo tu ya berhabis. Walaupun sup. Tom Yang kena turut tu laki. Pas kita tu laki pula jangan bodoh lah. Minta maaf nak nak kata kepok jatuh pula. Dah kita nak makan sedap. Sang makan tu, sang makan ni. We duit banyak lah bini. Ni duit kena kubai. Sang makan tu, makan ni tak kena ni. Bini tak bayar. Ya minta 100, we 200. Minta 300, we 500. Minta 1000, jangan we. Mulai tak minta. Ha tu dia. Ni bini minta 100, we 20 kau. Lepas tu jetik lah tu takut beli pak. Kena 40 kau.
Jetik hingga lagi pesan. Kalau lebih, lebih saya buang kata. Allah Rabbi. Ah, bercerah lah tu lelaki lah tu. Ni nyanyo ni. Ya kita tu lelaki tu nak seprai kata bini. Bukan seprai gukuk ketung tu dah. Bila-bila bini duk masak, duk jumpa kain ke cuan. Gapa be? I love you. Aida. Tua jaga tua. Tak ada kan? Bila-bila bini duk, apa, duk menyamar, duk gapa. Gi tepi telinga dia, dek. Nasi dagang, nasi kerabu. Adikku sayang, I love you. Apa itu? Patung adik dia. Ni bekan yang pergi majal lo. Ni dia kena-kena pandai. Pas lama-lama sekali, dek, gi kita pergi menara. Wak apa, be? Gi lah, gi menara. Gi menara, pak. Wak gi patah, dek. Ni wak gila benar. Wak gi mengetek, Allah. Allah. Wak gi mengetek. Bukan gi mengetek, wak gi hatah, ya. Gi hatah bini, tu. Pak mula kata kan, bini ku nampak kau tua ramai lah benar. Gereng dengan malam ni. Pak dia kata pula, bini ku siap ya tu. Gino, tak suka dulu ya tu. Dulu itu bini ku bidang dari. Sekarang hatu pari ya tu. Itu kan, no, itu ah siap. Mengepek itu ke Allah. Tak tahu tak apa. Ya gini. Ya orang tino duk mengepek-mengepek ya letih. Terawih duk saja, tak mengepek ni. Kalau duk saja pun mengepek juga, tu gila. Ya tak mengepek kan? Harga nak tak mengepek. Motong dia, ngirik dia, wak padi dia, mengetah dia, duit tuan anak semua dari palo dia belakang. Suga apa? Beruk mampus dia kamu juga. Haning bini duk mengepek. Terah bini duk saja, tak mengepek ni. InsyaAllah ni. Hak mana mari malam ni, we bini duk saja belakang. InsyaAllah ni. Ha, senyap, tengok senyap. Ini saat ni masalah yang kita cari tak bertemu. Ni baru bini boleh to'ak sungguh. Masalah betina dia. Apabila kita ke perempuan ni, pala paling besar, to'ak suami. To'ak kepada suami kita. Lepas kita tu lelaki, nak wi bini kita buat lauk sedak-sedak-sedak. Lah mana? Wi duit banyak. Apa? Lepas yang betina, dia tanya. Lah mana betul biang be? Kena tak pandai kecek no, ya ni. Boleh makan tak kek mulut. Allah hanya jawab. Kawin ke Allah. Nak jadi kemasak tu Allah. Peluh sampai keting. Kukunya. Tuk bini ni kukunya. Pahnya tak ada. Beruk ngaju. Naik sendiri pahnya bini. Duit gula tu laki makan. Sudah masak siap dia tanya lah. Baik pagi duduk tepi lah tu. Lah mana baik. Lah masih. Boleh makan tak kek mulut. Oh. Oh ni caprai. Ya kena kot lai bin. Kot lai. Ibu jari tewawi. Kot lai bin ni. Duk kot lai le Facebook le bahala ke tak tahu. Kot lai bin ni. Nak mula dua jari kot lai tu. Ni kot long. Kena kot lai bin ni. Ya letih. Pada menganu 9 bulan apa pada dah. Kita orang jatuh teramik wah timung le milik kelo tak perut terah. Masuk jambe pun ikat wah timung. Terah terah. Nak tahu terah. Nih. Mendengar orang ceramah. Mek wah timung ikat perut. Ah berkali tak ada 5 minit hancur wah timung tu. Nyeremah sungguh. Ning nak wipah Allah Rabbia Karim. Sahabat tu usahalah. Neh, kita orang perempuan yang banyak masuk nengakok akhirat besok, salah satunya tak jaga aurat, yang kedua derhaka akan suaminya. Itulah di antaranya. Sudah pada tu ada satu perkara lagi yang kita tak karet. Gapo nama? 10 minit orang nak ban ni. Masa tu istijabah. Masa mustajab, Allah Ta'ala terima doa kita. Ni pihak tu kita bakal ada dia tak berdoa. Manda Allah, siapa-siapa berdoa kepada Allah. Qabla al-fajri, wa ba'da al-fajri, wa qabla tulu'i syamsi, wa qabla ghurubi syamsi. Siapa dia berdoa ke Tuhan? Belum subuh, lepas subuh, belum matahari naik. Lagi pula belum matahari jatuh. Orang ni Allah Ta'ala terima doa dia. Sabit tu ada lebih kurang 10 minit orang nak berdoa dia tu. Duduk dalam hidup berdoa, ya Allah, minta. Kita nak gapo kita minta ke Allah. Berdoa kita kepada Allah. Pasal lagi, aku nak pesan sikit ni. Aca boleh kita ni tak kalah dengan orang ber. Moga dikerah orang ber. Selagi mana orang ber tak su, tak boleh makan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh makan lagi.
Kena la ilaha illallah barulah boleh makan. Siapa tu Tok Bilal? Kita duk apa gomong baik eh. Tok Bilal tak boleh makan duk bel. Ha tu dia. Kita tak kena dengar orang bepak sunat buka puasa lalu dah. Apa hari tu? Setengah demo dia baca Yasin. Wa maliya la a'budu allazi fatarani wa ilayhi turja'un. Doa maliya lah. Perhabis Yasin lu apa? Sah perhabis. Mak berhenti Yasin makan hal dah. Lepas tu buka puasa pula terus sunnah. Dengan wah tamah dengan air. Setengah demo tengah rokok, tak ada gamuk. Ada 2 minit orang nak beri gulung dah bela-bela. Dah rokok cak sejik bakar cak tak cak. Boleh dah. Ha tu dia. Duk gulung bela-bela. Lepas tu 1 minit orang nak beri tak mula pejabat tebal. 1 minit orang nak beri. Molek sekerak 1 minit orang nak beri. Nyekeh dari itu dah. Molek abob lalu dah Allah. Apa ada. Doa semalam kening lagi boleh. Buka dengan Allah tamah. Pasal lagi tu bila amun nak besar. Jangan kelola dengan beri. Ada setengah tepatnya kelola. Ada setengah minit nak masuk waktu tu. Ya baca doa dulu Tok Bilal. Patutnya baca doanya buat lakak belas beka. Allahumma lakasum tu. Orang baru tak mana. Ah, nyanyi orang tu. Dia nak kelola main nyanyi kok orang. Ah, tu dia. Ah, kamar dia. Eh, amur duk ceramah doa yang ni bahasa peher ke tak? Bahasa belik eh. Kalau belik bodoh. Ah, kamar dia. Lepas daripada tu, apabila sudah orang baik kita pun makan buka puasa, ninglah amalan yang besar siapa dia tu hewi duit, wi kekaya eh, ning peluwe. Peluwe gapo? Ayul a'mal afdal. Amal gapo yang lebih baik fi Ramadan dalam bulan Ramadan ni? Tut'imut ta'am, orang yang jamung orang buka puasa fil iftar. Siapa dia jamu orang buka puasa ni pahala besar. Allahu Rabbi. Sabik jangan saya boleh puasa. Aca boleh puasa tahun ni. Hari Jumaat duit batin duit lebih pada boleh lain. Ni boleh puasa kau kurek. Kau mana tak tahu. Sama-sama di workout dah apa. Ni masa pergi Jepang itu di workout. Lah ni dah jana tubik pun workout lagi. Kena alih jadi 20 dah. Napa hari tu? Kena buah 20. We ada berkesan dalam bulan Ramadan. Ni dah main dua kau. Jok omol apa belah. Siapa omol apa puluh dah main dua kau. Hari tu jatuh 3 kau. Make less kau. Tak ada gamu. Nyalak itu semua pada. Inna Allah hashtara minal mu'minin. Anfuzahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Haning kenapa ha? Sabik tu boleh puasa tahun ni. Jangan saya. Buka apa? We dia mau buka puasa. Lebih-lebih lagi jireh. Eh, jangan menyakitilah jireh. Kita pun selok sedak semua. Lepas tu bahu sedak, we ke jireh. Ni kadang-kadang kalau halau jireh, ia ada tujuh. Dia lapar saya petik. Lepas tu petik dia tak ada. Lepas tu mata berkisah tengok. Ah, petik mah jireh dah apa petik. Nak buat lah mana boleh saya petik. Ya pun, wak saya keladi. Wak saya keladi berhudai 5 ekor. Halau lagi. Dia halau saya keladi tu, dia niat. Saya petik dah. Mak Allah gi saya keladi kawin nung pun pesan tahu kamu. Nak hatta makuk saja apa ai. Malu basa. Boleh pa petik dah. Kena ngah ni dah wampai. Ya apa saya petik hatta mari. Mula hatta saya petik hudai tak ada apa. Hudai tak ada. Ngepai oh, aku Allah gi hudai 5 ekor. Ya Allah aku hudai tak apa. Tara tu pergi tu nak balas juga. Dah pekak orang weh ni. Setara tu bagi kita nak balas juga nyanyo. Sabik boleh puasa, tak usah niat balas, tak usah niat apa, wi Allah Taala balas. Tak apa lalu dah. So lagi nak royak gremo. Kalau siapa dia wi orang minum air kita buka puasa, orang ning Allah Taala tahu dahga dah dia di pada masa besok Allahu Rabbi ya Karim. Sabik boleh puasa jangan saya. Allah Taala wi hatta rezeki hatta air. Nak molek buat jual air tebu tu, sedekah lah puasa. Ni hak 15 naik 20. Minta maaf dah, nak pergi kelain mana. Ha tu dia, we kurang sikit. Nak molek buat jual. Kalau orang peher ni, hak buka puasa sejak air batu, dia pakai je cara. Air batu dia cara sebulan. Kalau sekilo 5 kok, kalau 4 kilo baru 20 kok ya.
Pak orang duk buka puasa dengan air batu kita. Buruk belakang ya sepetik. Kalau orang pehen ni, ia pakai ia cong dah. Boleh puasa tahun ni, air batu di sejik aku cong. Ni kita buka cong, aku perhabis. Kau lebih. Kita kena cong. Kalau 20 kok sepetik, sebulan baru 900. Pas 900 nak kerak tak boleh. Hanya hotel 5,000 ke beli boleh. Ha, ni dia ni. Pas buat air batu nak kerak tak boleh. Sampai orang juara cek nak ayak weh. Ni ada ramai-ramai ni. Hak juara cek ni boleh poso air batu weh lebih. Nak molek sedekah. Kena sehari free. Tak ada kau. Nyebari sungguh dekat free ni. Biar baca harap lagi pasal. Ini nak kita khabar katanya ni. Kita jual air batu untuk tambung-tambung. Wih banyak. Wih boroh boleh poso. Wih boroh. Wih hati buka . Ni boleh poso pa hati kata. Serga lagi tu hai buka. Pa kita hati nak kata. Gagal sungguh . Iza ja'a Ramadan. Futihat abu-abul jannah. Serga ni Allah Ta'ala saya. Tak ada dah. Serga ni tu hai saya. Kalau tu hai tak saya. Ya buh kata. Ni dah ya pilih sungguh. Nak boleh serga. Serga ni Tuhan saya. Tapi walaupun ya saya setara mana serga, badale bulan Ramadan dia buka. Pas kita duit kita saya setara mana, baik duit boleh poso, jangan selok, jangan kocik. Kena buka tu baik duit tu. Ni dia katuk semua. Apa lah tu? Sabik boleh poso, sejik pun kena dibuka. Kalau boleh poso pun sejik dia katuk juga pintu tak ada yang lain. Serga lagi buka pas sejik nak katuk. Cuba boleh kena buka. Lepas terawih, qiyamul lail. Lepas qiyamul lail, subuh. Widuk buka masjid. Widuk ramah, makmur dengan masjid. Innama ya'mur masajid Allah. Man amana billahi wal yaumil akhir. Itulah diantara Allahu Rabbi ya Karim. Nampak ni? Kamar dia. Sebelah dia, ada raja ni. Itu dia. Sedap lah kita dengar ni. Itu dia ni. Kita pergi lagi ni. Tarak berhenti. Kamar dia, setelah daripada tu, usahalah di dalam bak buka poso, jangan kedekuk. We boroh kali. We demo tukar kali. Oh, dia tu duk khabar kedekuk. Boleh poso jadi, weh. We bersungguh boleh poso. We boroh boleh poso. Tu dia, ni. Kamar dia, kalau kita tak buat bulan ni, tak ada dah. Kena tina sedekah oleh kubur. Soh lah. Duit tekah jadi hak kita ni kita saya dah. Apabila jadi hak orang-orang lebih saya pada kita 10 ganda lagi. Apa tu? Setengah demo wasiat. Kalau ku mati ku nak pesan. Pada wasiat ama kata baik buat awi siap-siap. Pada wasiat. Percayalah. Anak hanggup pokok hanggup bewak tak tahu. Buat awi siap-siap. Nampak dah tu? Setelah pada tu sudah buka puasa. Semayang maghrib. Lepas tu hak besarnya tarawih. Tarawih ni tak ada boleh lain. Boleh poso. Kalau tarawih pun kita malah. Tarawih pun kita tak semaya. Tak ada jalan dah. Pahoning amur tengok. Di sejik mana-mana. Boleh kata tiga wilayah kita ni. Bertanding nara jalan. Supa belakang. Duk perhati tengok. Lah mana? Rolik kalau 10 malam mula-mula. Penuh. 10 malam yang kedua. Kurang. Tinggal setengah. 10 malam yang tiga. Tak ada. Boleh. Nak banding dengan apa ni? 10 malam mula-mula kalau wah deria duk bunga. 10 malam yang kedua bau putih. 10 malam yang tiga tu bau masak tu. Pas kita pelik. Tekah bunga pakai hurung. Tekah putih kita jauh-jauh. Mulai masak pakai lari. Ya piye masak tu ya luruh. Hak luruh tu gapo Lailatul Qadar. Di dalam bulan Ramadan ni, Allah Ta'ala we cincau. Lebih pada tu hujan lagi. Hak bulan tu. Dia basuh. Ini dia ni. Hak tu ke Allah. Dia baris sungguh tu. Malam ni nak yak cincau. Lain tu kodah ni. Cincau ya Allah Ta'ala we kita cincau tu kodah ni. Bukan so nak orang tu yang nak we. Kalau dia basuh, puluh teh lah. Orang beribu-ibu pun boleh 10 orang aja. Adapun Lailatul Qadar ni Allah Taala bui pada semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadri khairum min alf syah. Kalau siapa dia amal pada malam tu, siapa dia munajat pada malam tu, siapa dia qiyamul lail pada malam tu, supaya dengan dia amal
lebih baik daripada 1000 bulan. Tak ada. Khairum min alfi syah. Lebih lagi. Lebih pada 80 tahun. Lebih 83 tahun ni bulan lagi. Lebih ya khairu lebih lagi, lebih lagi. Hey, ada setengah demo amat berhati pelik juga. Ya tak maya, ya tak mengatik dia tengok langit. Dia itah langit. Eh, dia tengok Jibril tu ke kan? Eh, malam ni rasa sejuk. Sejuk malam. Jibril tak berjumpa dengan mong tu. Kalau Israel apa ada jalan, ambil nyawa dah. Dia tengok langit. Orang duduk sejik tu. Dia tengok langit. Dengan dia tengok pang kayu, tengok pang nyur. Gana tak ada rokok. Bo nak temu dengan kita. Dengan dia mahu pergi air telaga. Gana tak penuh-penuh. Ah, yolo lah kau tu. Setengah demo dah pelik dah ye ye te. Geno nampak menyengau. Nak mampu. Tak kena tengok tu, tak kena tengok ning dah. Wa aman nak male, terawih nak male, zikir nak male, baca Quran nak male, orang ni cerak dapat Lailatul Qadar. Cuma nak wi nampak, nak wi berjumpa dengan orang awliya ilah tak temu kita orang berdosa banyak ning. Tapi nak sebuah dapat, insya-Allah kita dapat. Lailatul Qadar. Kama dia apabila boleh puasa tahun ni amo mito. We power we banyak. Sabik para sahabat ni, boleh rajak dia mo lasak dah. Lasak boleh syabe lasak, boleh puasa gok main gomo sungguh, bergocoh sungguh. Pas kita lasak boleh puasa, bergocoh boleh puasa, hak tu nak ruayuk mapo tu. Kita nanti nak lasak nanti boleh puasa habis. Hak ni tak ada kita ni. Kelemahan email tak ada. Puan orang main bola, derang tak agak. Tak agak lagi, hunga tak boleh. Kita ada email tak agak, tak agak lagi. Sejik tak siapa. Wal'ayyazabillah. Summa wal'ayyazabillah. Puan wak kelahi dengan tak email. Tak email baca lah tu lah lah ni. Tuan malah wak kelahi. Kadang-kadang panah weh, lep sejik panah. Sorak-sorak, boeh. Mulai boeh, sejuk nak terkecing pulak dah. Panah ku mana? Ni dia, ni kadang-kadang Allahu Rabbi. Semayat dok, poso dok, wa'amad dok, terawih dok. Tapi piye raya, piyah merah, baju merah, wasabih merah, dok depan sup sawah. Nak malu juga lo kira ni. Ya song-song hari raya tahun ni, wak lah ni. Wak paling besar. Sembahyang raya pada tahun ini, wak cik era. Tidak dibenarkan sekali-kali. Bagi siapa-siapa yang tidak menahan makan pada tengah hari. Dengan sebab masjid kita duk ketak orang yang tak puasa bersah-sah setiap hari. Wah itu dah. Ya sekerap sejik tu puak tak puasa saja. Itu dia. Kalau puak puasa saja tak ramah. Pakat wak itu wak paling besar ni. Tak kena raya puak tak puasa. Ha, kerana kata tak kena raya. Demo raya di satu Ramadan lagi dah. Demo duk buka satu Ramadan dah. Pas tengok takbir raya ke? Ya tana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lihat takbir raya. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Apa dia kata tu? La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wa'dah. Maka lapan ni bila sahabat kata ni pada masa tak kala dia benih pada masa berlaku perangai kondak perangai ahzab. Apabila berlaku perangai kata gali parit perangai ahzab ataupun perangai kondak, maka dapat kemenangan oleh orang Islam, oleh muslimin pada masa tu, maka tunjuk kemenangan. Dalil kata benar dah kita perang depan kat sahabat kata ni. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah.
Pakak kata, kita ni apabila kita berjaya dah, kita benar dah, kita puasa di sebulan-bulan Ramadan, masuk raya pak, kita pakak tasbih. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah. Pak kita satu Ramadan kita tak puasa, Quran kita tak khotam, Quran kita tak baca, wasbah kita tak mengatik. Mana tanda kata kita berjaya sebulan bulan Ramadan? Nampak dah tu? Ni dia ni. Kama dia di situlah. Masa kita pula kelewat dah deh. Cuma nak bagi tahu katanya, terawih jangan tinggal. Usaha terawih. Lepas tu pula, apa nama ni? Kita kena bersungguh di akhir Ramadan. Di 10 akhir ni. Setengah demo tak tidur puluh akhir. Hagana? Hape saya sah berjahit-berjahit. Sah berjual-berjual. Macam-macam. Rugi. Kalau sah somtang kau tumbuk tu itu. Pop, pop, pop. Minta maaf betul lah nampak kan? Rugi. Rugi besar. Nak tanya apa kita ramai-ramai ni? Dia tu boleh poso boleh labur 30 ribu. Dia ni boleh poso 3 kali khotel. Rang mana luar tu? Rang 30 ribu ke rang 3 kali khotel. Ke taruh rang keluar tu mampus dah. Rang mana 30 ribu dengan 3 kali khotel ni? Kena rang 3 kali khotel. Allahu Rabbi, dia tu ke Masya Allah. Khotel Quran lagi. Zikir dia banyak Masya Allah. Dia dari bulan Ramadan. Dia ni terawih tak ada semaya. Wa amma tak ada semaya pedak. Allah rugi besar dia bulan Ramadan. Sabit tu. Nabi kata hadis, man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau siapa dia puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan, penuh keinsafan, orang ni diapung dosa lepas-lepas mari dah. Le hadis lain pula, dia kata ana, man adraka Ramadan falam yufar lahu. Siapa-siapa yang dia berjumpa dengan Ramadan, kalau tak dapat keampunan daripada Allah, malaikat kata celaka orang tu. Nabi kata amin. Setelah Nabi nak mimbar nak baca ketubah, kita maklum hadis tu. Allahu Rabbi ni rugi kita nak. Sahabat tu boleh puasa tahun ni. We semangat. We hidup. We jadi bersungguh untuk Ramadan. InsyaAllah dah. Kena bateri dah habis dah ni. Kita boh juga bateri. Apa lah. You super bag terosak. Mobil mehok ni ya. Gamak ke kena cah pun now. Kena bag mampu. Salih cah juga weh. Panggil orang mai ceramah tu apa orang tu guru tak tahu. Babo mak, babo Allah, babo ing, babo babo so, babo mizi, babo banyak babo. Babo me, babo mak, babo habis me babo. Habis tu guru dah. Ambil tu pakai pemalan ni. Pas pergi dengan orang mengajar pun, gena tak serupa. Berkali cah tak malam. Bukan cah belik baik apa. Marilah cah go mahal pada baik apa ya cah tak masuk. Habis mampu tu turun nak ada lagi habis salah lah mana. Teka cah masuk, teka huay mampu. Tu beg gelap babi tu, beg seram. Teka dengar orang ceramah tu kat huay, geran nak mengatai. Buat sebeh putus dah belah-belah. Teka dengar orang ceramah ni. Molek wallahu'alam kelik tak lagi, tawa. Ha tu beg bekak tu. Ha kita nak beg sehat. Walaupun dengan ceramah malam ni semalam, tapi bateri dia tu penuh sampai sebulan Ramadan boleh dua amal sampai sudah. Masya Allah ni kita nak. Mudah-mudahan buat kita malam ni baik terosak pakat sehat belakang insya Allah ni. Kena nak baik bekal. Kena baik apa? Kena baik sehat. Itu dia. Mudah-mudahan kita ramai-ramai ni dapat Lailatul Qadar. Insya Allah deh. Dapat tu Qadar. Dalam ramai-ramai pihak tak biasa tu kadar boleh. Ada biasa boleh tak? Biasa jumpa tak? Amo biasa kali nak ya? Malam 27, hari ni di Malaysia. Amo tidur malam tu, tu tak silap buka 3. Belum subuh tu. Tengah-tengah duk tidur tu, air jatuh tak muka amo tu sejuk ketar sampai kaki. Tu kadar lah aku malam ni. Berdoa semaya mengatik tak tahu malam tu. Lalu kodara. Lalu kodara aku malam ni. Semaya wa amas sudah pak. Buka pelita. Allah. Sabit sejuk. Nah, ya lama tak basah pun. Nah. Allah sabitnya sejuk pun. Nak bagi tahu kata apa. Lalu kodara buka sejuk tak sejuk. Kita wa amas malam tu kok ya Allah.
Nampak dah tu? Setelah pada tu sudah mai terawih, amo minta sol lagi witi jangan tinggal. Jangan tinggal semaya witi. Semayalah witi. Tu dia. Semaya witi. Malah wak tiga, wak lima. Malah lima, tujuh. Malah tujuh, sembilan. Malah sembilan, sebelah. Malah sebelah, sohwak. Itu nampak kena. Witi dengan semaya. Katuk dengan semaya. Kita witi dengan lakang. Cang tiga, cang lima, cang tujuh, cang sembilan, cang sebelah. Buang lah. Rugilah. Kadang-kadang cucu tu kata ketuk. Tuk. Geno tak baca Quran. Tuk jawab. Tengok tak nampak. Tuk tua. Tapi tik lalat naik tengok nampak. Wah telinga dua utik. Cobang terletak. Kau tua terletak kau besar. Ning satu benar yang kita buat mudah-mudah dengan benar ni. Summa wal'ayyazabillah. Kenapa dah gitu? Usaha boleh puasa ni katuk terletak buka Quran. Itu dia. Pah tangan ke? Tekah belum pada poso dia besok lah ni kita yata. Apa tu? Saat kau? Kena alih lah ni jadi gini pula. Kenapa lah ni? Bukan becek remote mengatai. Kena alih-alih baik-alih baik. Nampak tak? Semaya lah witi. Nak semaya witi selalu lepas terawih. Buat apa nanti semaya kharian nung. Buat apa ikut. Itu dia. Pah tu minta so lagi jangan tidur lewat berda'ah. Tidur awal. Sebab apa tidur awal ni? Nak jaga tahajud. Boleh lain kita tak semaya dah tahajud. Boleh bosan ni. Tatajafa junubuhum anil madaji' yada'una rabbahum khawfan wa tama'a. Khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Boleh puasa ni lah kalau kita nak tinggal tempat tidur, nak bangun semaya tahajud. Bangunlah semaya tahajud. Bukan terkejut, hak tu nak terkecing. Ni tahajud. Dua rakaat, lepas tu minta dengan Allah. Ya Allah, wilah kekuatan kepada aku, ya Allah. Wa inni alal qiyam, wa siyam, wa tahajud. Minta dengan Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Wiku gagah terawih, gagah wa'ama, gagah qiyamulai. Demoh rajin tu kiam mulai sampai cerah. Kita kiam menaum sampai cerah. Orang lain duk rebut Lailatul Qadar, kita Lailatul Bola. Ning tak ada ni. Geno kau lama kau panas ni. Ni rugi dalam kehidupan Allah Rabbi Ya Karim. Orang dia nak kiam mulai, kita kiam menaum sampai cerah tidur. Rugi besar. Allah Ta'ala buka peluang kita tak ambil rugi besar. Okak ni beli tak boleh. Okak ni orang tak jual okak ni. Okak orang tak jual. Patuhi we okak kita tak ambil rugi dalam bulan Ramadan ni. Nampak ni? Sudah siap mai tahajud. Sementara makan sahur subuh. Klik ke asal cerita. Ninglah apabila datang Ramadan. Iza ja'a Ramadan. Apabila datang Ramadan. Futihat abwaabul jannah. Buka segala pintu syurga. Amal kecek mana-mana dah ni. Masa lewat. Syurga ni. Nak belakang syurga. Tapi dia mau jangan tukar. Ya syurga-syurga ni bahasa siya kata sewan. Dia mau jangan bertukar dengan sewin. Ya kalau sewin ni 24 jam ni buka semua. Kalau tak ada duit, setuh habuk pun pintu terbuka. Siapa pak? Tong teng. Duit tak ada pun terbuka. Tapi sewan ni, bukan sewing ni, kata dia ni. Kalau tak cukup syarat, tak terbuka. Kalau pegangnya kita tak kena dengan Allah. Kalau amalan kita tak kena dengan Allah. Kalau hati kita tak betul dengan Allah. Tak buka syurga. Sampai kita kena ngaji usul. Ngaji pekoh. Ngaji sawah. Kalau siapa dia mati usul dia tak pandai. Pekoh tak erti. Tak sawah tak mengaji. Orang ni masalah dia lah kubur isaw. Pintu syurga tak terbuka ni. Usul tak mengaji. Pekoh tak mengaji. Tak sawah tak erti. Hanya erti ke apa? Wahulu dia pandai. Wahulu. Tupak bisa. Waktu pak. Hak tu tak salah. Orang boleh makan. Tapi benda tu muka nakir tak tanya oleh kubur. Hanya dia. Muka nakir tanya orang lain. Marabuka man nabiyuka honung. Mungkar wa nakir.
Sabit siapa dia boleh anak kembang molek tak nama ni. Muka nakir. Masuk le kubur, mudah-mudahan dia tak tanya. Man rabbuka, aku muka nakir juga ni. Dia ni. Molek tu. Tak nama anak muka nakir ni. Ah, tak ada ketak rasa pun. Tapi ada nama tak nama ni. Natasha, Natalie. Ajar tak erti. Ya lah dah. Ini orang letak nama juga Allah. Nampak ni? Ha, klik rasa cerita. Pintu serga terbuka habis. Sabit amal minta sah lagi. Rolik di mana-mana. Dugi kecek sepatah dua ni. Amal wayak semua ni. Kita belum mati. We ingat nama tu. Hei, sembilan-sembilan. Sebab sebutlah ada yang sahih. Siapa dia ingat nama tu. Hei, sembilan-sembilan. Orang ni dah khalal jannah. Wajib serga. Amal berasa ramah tak ingat orang ni. Amal cek tengok muka. Ar-Rahman. Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Mengapa lah nama Tuhan? Hak lain kita ingat boleh. Gana nama Tuhan kita tak boleh ingat. Berat kita hamba Allah tak kenal nama Tuhan. Perita anak murid tak kenal nama Tuk Guru. Kita pun nak ni tahu. Baba nama apa? Hak kita panggil pocik. Ah, berat hari tu. Hak kita panggil pada. Dah nak tahu nama apa tahu. Patu kita apa nak mengaji? Eh, cak merah apa ada, cak hijau apa ada. Nyolah lah kau tu. Kurek-kurek tak boleh baca isi dalam pun boleh nak baca kulit kita lah apa ada. Pas kita ni, we kenal nama Allah. Ar-Rahmanur-Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Musawwir. Mengapa nama Allah? Itu dia. We ingat nama Allah. Itu dia. Bakal mengapa berlaku insyaAllah dah? InsyaAllah tu mau. Itu Allahu Rabbi. Petewah laki bini tu. Pihak ingat dulu kita dua. Ah, tu dia. Setelah pada tu, warul liqat abwa benar. Dan pintu neraka ni selak habis. Tujuh pintu neraka Allah Ta'ala kata habis di bulan Ramadan. Allah Ta'ala tu sebubuh neraka. Allah Ta'ala nak buh syurga. Ah, sahabat tu, boleh puasa minta Tuhan banyak. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Panak ya. Ataupun Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wa'an walidina wa'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Baca boleh puasa banyak. Ni boleh poso ni buat lagu ada lagi ke tua-tua. Jauh setahe. Jangan berak cahe. Dok ayo no. Anyanyo. Berdoa ni banyak. Allahumma ajirni boleh. Kalau sore, kalau ramai. Allahumma ajirna. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna ka'afun. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Mitok banyak dengan Tuhan. Dan akhir katanya wasufirati syayatin. Dan boleh poso ni pitu apa nama ni. Sete-sete kena belenggu habis. Sete kena ikat habis. Gitu di laut, di patah, di pulau tu. Pak kita pakai pergi patah, pergi pergi atas sete ni. Mata. Kena dah tu. Mulai raya pakai pergi ambil sete. Lepas tu nak petai, pergi zekrah. Mungkin saya rapat ya. Haa, tu dia. Kamar dia, setan ni walaupun dia kena ikat tapi dia tahu lah. Hei, setan ni dia pakai terosak belum ada kita lagi. Tak kena pakai sing terosak, tak ada kata terosak. Bila-bila sudah maya mengorik maya isya, setan tu, ya talai, ya talai lagi. Tang masuk hati. Hat, my life kot setan tu. Tang masuk hati. Nanti malam esok. Ya cek lagi. Nanti balik esok. Kita pun okey. Mula dah. Tak pergi terawih lah tu. Mula balik esok pula. Setelah hatal lai pula lagi. Hatal lai pula. Nanti malam lusa. So gaduh. Dah tukar dalam lagi. Tak pergi pula. Lepas tu. Pak. Siapa pula ke. Masa pergi malam ni. Nanti malam ganji. Eh. Hey, mana setelah. Nanti balik ganji.
Siapa malam satu? Eh, malam ni nampak kurang lagi. Malam lusa lagi tu kodah ni. Tak pergi lagi. Lepas tu, malam tujuh nunggu lagi tu kodah. Habis dengan hatu. Ni setel bijak dia. Asyaitan aduwullah. Fattakhizuhu aduwa. Innahu lakum aduwa mubin. Ni setel. Dia kena ikat dah nak tipu kita lagi. Ha, sahabat tu, usahalah kita ramah-ramah pada malam ni. We penuh dengan semangat. We persiapkan we sungguh. We terima kasih we sungguh dengan nikmat Ramadan. Mari jumpa kita. Aku nak sungguh benar boleh puasa tahun ni. Kena letak itu. Letaklah tu. Ha, kena letaklah tu. Nah. Ha, itulah lebih kurang. Untuk we semangat sikit sebanyak. Untuk Ramadan Al-Mubarak. Untuk Ramadan Al-Karim. Untuk kita ramah-ramah nak sambut ni. Ha, kamar dia itulah lebih kurang. Nah. Kalau saya dah berkecek sepatah dua kata ni pun halau kelewat menara ni 11:30 dah. Ha, cuma kalau saya dah goyak sikit sebanyak. Tersilap, tersinggung tu minta maaf banyak. Pak Amor dah kata sikit sebanyak kalau dia mau berasa tu Amor mujur benar. Amor bimbing takut tak berasa. Kata setara ni tak berasa lagi. Berat dah kata tu. Kata pak berasa mujur. Kata dia. Kamu dia. Nih. Amor dah oyak so 2-3-4 ni. Seolah-olah Amor dah wihubat. Pas demo mari ambil hubat malam ni, Amor minta klik makan belakang insyaAllah ni. Nyanyo juga ambil hubat klik taruh batal nyanyo juga. Nanti queue juga weh 100 lebih. Hubah mau hubat. Ni lepas subuh, ni lepas mengorek makan. Klik dah tahu batal panjang. Lama-lama mau ayu hubat. Amal apa tu? Ilmu apa tu? Dan kita dengar saja kita tak amal, lama-lama mau ayu ilmu kita. Apabila ilmu kita mau ayu, kita berakhir dengar saja tapi tak mau amal. Nak dengar ya. Orang ceramah situ gui. Orang mengajar pai. Mutu tu 4 kali dah cabut hijau. Bunyi pop 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 pop. Tamperan merah bih. Kamu berdebang. Kejut mutu dia tu. Ha tu dia tu. Gini dengan orang mengajar gui tapi kelik tak amal. Kau ni kita tak amal kan ni. Nampak dah. Ha tu dia. Lepas tu. Amo dok royak dok kata ke sikit sebanyak dok kata sebanyak tu haram tu mah banyak neh ha yo mengajalan ni kalau main rere ni amo tak pandai bahasa rere gitu tak reti kau sebab narak-narak nak orang lain tu kita tak pandai bahasa rere tak reti tak reti yo lah ni yo pasal wi hubak ya tak yo ke bantau yo yo kena pocok lah ni dia pocok yo senang nak hidup apa hidup nak mampu mampu dia pocok mudah pasal pocok ni nampak ni ha maka akhir kali, amat terima kasih dan kepada Puan Usman kita yang sudi jemput saya untuk mari bercakap sepatah dua kata di sini dan kepada Puan tempat teh kita di sini dan kepada kena kru semua dan kepada Nayuk Tok Mene kita Tok Nebe Poroso Ceroboh Werung Pemuda-Pemudi dan kepada hadirin hadirat kepada jiran-jiran semua yang mana hadir bersama Malening dan amo minta kita ramai-ramai Malening pakak berdoa dengan Allah biar kita semua ni selamat dapat mardhatillah belaka insyaAllah ni kita nak tu dapat mardhatillah dapat mardhatillah dapat balighna Ramadan dapat mardhatillah ha maka sekat tu saja wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس
malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعاتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وعاتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل في آخر كلامنا من الدنيا من قول لا إله إلا الله اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم منا تقبل يا كريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم